Alung ni dia dah hantar ugutan, ugut family saya, nak bunuh, nak bakar rumah. Ya, nama saya, saya duduk di, saya dah berkahwin dan mempunyai dua orang anak lah. Kisah saya sebenarnya, saya dah terjebak lah, maksudnya meminjam dengan Alung ni. Jadi untuk pembayaran tu, Alung tu minta saya beribu-ribu lah. Jadi dengan amount yang sebanyak yang dia minta tu, saya tak dapat untuk tunaikan lah maksud amount tu. Dan saya dalam masa yang sama, saya cuba juga cari satu badan NGO yang boleh membantu dari segi apa masalah yang saya hadapi ni, supaya kes ni boleh diselesaikan dengan cara yang baik dan teratur lah. Dalam masa yang sama juga, saya ternampak ternampak satu halaman di mana pihak semboyan boleh membantu dalam kes ni. Jadi dalam masa yang sama, saya pun tak berfikir panjang, saya terus ke semboyan untuk mendapatkan himat nasihat dari segi budi bicara. Dan alhamdulillah sekarang ni perkara ni boleh diselesaikan dengan sebaik yang mungkin lah. Apa yang saya alami dalam dalam tempoh untuk saya ke sini, pihak Alung ni dia dah hantar ugutan, ugut family saya, nak bunuh, nak bakar rumah. Jadi itulah yang saya tak tahulah saya nak cakap macam mana kan. Tapi alhamdulillah saya jumpa dengan pihak semboyan ni, saya rasa lega lah. Ugutan tu melalui WhatsApp. Tapi dia cuma, dia ada bagi masa lah, maksudnya dia akan datang hari ni, dia akan buat kacau macam tu lah. Bukanlah kata saya kenal, tapi saya adalah follow macam Yusof Azmi punya apa ni, laman sesawang apa semua kan, dengan dia punya kes-kes tu. So daripada situ lah saya dapat ni lah, hati saya tu tergerak untuk ke sini. Apa yang saya dapat minta, saya harap pihak semboyan dapat menyelesaikan kes saya ni dengan telus, dengan baik. Maksudnya dari segi rundingan tak ada masalah, tak ada, maksudnya lepas ni saya dengan keluarga, dengan rakan-rakan, dengan ahli yang lain-lain, okay, yang sekalian boleh dengan aman lah, tak ada gangguan. Impaknya saya jadi tertekan, okay, saya jadi tertekan, hidup saya jadi kucar-kacir, ahli keluarga saya pun habislah semua. Maksudnya jadi semua jadi tak teratur, jadi kacau bilau. Itu yang saya boleh bagi tahu lah. Dia orang ada kontak kenalan, ahli keluarga semua ada. Dia memang dia orang kacau, dia orang ugut nak bunuh, nak datang rumah apa semua. Dia orang edit macam gambar apa semua, dia orang edit satu-satu kan semua, lepas tu dia orang hantar dekat kenalan-kenalan saya lah macam tu. Jauhkanlah diri daripada Alung ni. Sebelum nak buat pinjaman tu, selidiklah satu persatu. Tengok dari segi syarikat, pinjaman tu macam mana, semua dia punya detail-detail, dia punya hitam putih ke. Dan nasihat saya untuk semua orang, kalau boleh janganlah sampai terjadi apa yang berlaku pada diri saya sendiri. Mungkin ada orang-orang lain yang pernah kena pun nasib yang sama dengan saya.